Kadang-kadang kita berasa gusar dan tertekan dengan beban yang ada. Ingatlah kembali kepada matlamat kita memberi perkhidmatan ini. Niat di hati harus kita kekalkan di apapun cabaran yang datang. Kita tetap utuh berdiri meneruskan perjuangan ini. Wahai pejuang, teruskanlah usaha ini, bukan pangkat yang kita idamkan, bukan ingat yang kita inginkan, bukan balasan wang ringgit yang kita impikan. Apa yang penting hanya keikhlasan yang menjadi pedoman dan juga tonggak kepada perjuangan ini. Demi pesakit, demi masyarakat dan demi negara tercinta, bukan masanya untuk kita berbalah, mencari salah, menuling jari tanpa arah. Apa yang pentinglah semoga kita terus cekal, berbakti, mengatur langkah menuju kemenangan, iaitu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara. InsyaAllah dalam kita berusaha, kita tawakal kepada Allah.